Permainan lato-lato belakang ini bisa disebut viral di berbagai kalangan. Namun tidak dipungkiri permainan ini cukup berbahaya, lantaran bola yang benturkan cukup keras dan melayang kemana-mana apabila talinya putus. Namun belakangan ini ada permain baru, bisa disebut pengganti lato-lato. Permainan ini viral, dan cukup banyak kalangan anak-anak yang memainkannya, nama permainan ini hula hoop kaki. Perbedaan permainan dengan lato-lato, dengan hula hoop ini cukup banyak. Jika lato-lato dimainkan dengan cara diayunkan, agar dua bola terbentur. Namun untuk hula hoop ini, berupa roda kecil yang memiliki tangkai, pada ujung tangkai tersebut ada lingkaran kecil yang harus dimasukkan ke dalam kaki. Cara memainkan hula hoop ini digerakkan menggunakan kaki dengan cara memutar. Cara bermain ini, satu di antaranya dibagikan oleh akun TikTok Siti Wahyuningsih 57. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.